hadas kecil maupun hadas besar. Nah, sebelum kita ke tata cara, bagaimana tata cara bersuci dalam hadas kecil maupun hadas besarnya, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu hadas dan bagaimana pentingnya bersuci dalam Islam atau dalam agama kita ya. Nah, jadi di sini bersuci itu bagi kita umat Islam itu sangat penting dan sangat sangat dianjurkan, apalagi ketika kita hendak melakukan ibadah seperti sholat, itu wajib kita mensucikan diri kita terlebih dahulu, baik mensucikan diri kita dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, Allah pun sangat menganjurkan atau sangat menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya, sebagaimana di dalam firman-Nya yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Yang artinya, sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Nah, dari ayat yang saya bacakan itu, kita dapat simpulkan bahwa Allah itu sangat menganjurkan kepada kita agar selalu mensucikan diri kita, terutama jika kita ingin melakukan ibadah kepadanya. Nah, dan yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu hadas dan apa saja hal-hal yang tergolong dalam hadas kecil dan hadas besar dan bagaimana pula tata cara mensucikannya. Jadi di sini kita perlu ketahui dulu bahwa hadas itu adalah sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia atau sesuatu yang keluar dari lubang kotoran manusia yang mengakibatkannya atau yang menghalanginya tidak bisa melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan berkumpul di masjid. Nah, jadi jika ada sesuatu yang keluar dari lubang kotoran kita itu, kita harus membersihkannya terlebih dahulu sebelum kita melakukan ibadah tersebut. Nah, dan hadas di sini terbagi menjadi dua, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hadas kecil, apa saja yang merupakan atau hal-hal yang termasuk dalam hadas kecil dan bagaimana tata cara menghilangkan hadas kecilnya itu. Jadi di sini hadas kecil itu berupa seperti kita membuang air kecil, membuang air besar, terus tidur, hilang akal, terus menyentuh kemaluan, juga menyentuh lawan jenis. Nah, hal-hal itu adalah hal-hal yang termasuk ke dalam hadas kecil atau contoh ya, itu adalah contoh hadas kecil yang dapat mengakibatkan kita tidak bisa melaksanakan ibadah seperti sholat. Nah, yang selanjutnya, bagaimana sih cara kita untuk menghilangkan hadas kecil itu? Nah, di sini cara kita untuk menghilangkan hadas kecil itu ada dua cara, yaitu dengan cara berwudu atau dengan cara bertayamum. Jika kita ingin menghilangkan hadas kecil kita dengan cara berwudu, itu kita bisa melakukannya dengan tata cara berwudu yang baik dan benar, juga dengan sesuai anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan jika kita ingin membersihkan hadas kecil kita dengan cara berwudu, kita juga harus menggunakan air pastinya, yaitu air yang suci dan juga mensucikan. Nah, dan selanjutnya bagaimana cara menghilangkan hadas kecil dengan tayamum? Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu tayamum. Tayamum itu adalah pengganti wudu. Kenapa begitu? Karena jika kita ingin menghilangkan hadas kecil dengan wudu tetapi tidak ada air, maka kita bisa menggantinya dengan melakukan tayamum. Nah, ada yang bertanya apakah tayamum dan wudu itu berbeda? Sangat berbeda. Dari tata caranya bahkan niatnya pun sudah sangat berbeda. Di sini kalau wudu itu pasti lebih banyak tata cara dan rukunnya juga akan lebih banyak, tetapi kalau bertayamum
itu lebih singkat dan tata caranya juga lebih sedikit. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana tata cara bertayamum, itu kita harus mengetahui dulu alat apa saja yang dipergunakan dalam bertayamum. Nah, di sini dalam bertayamum kita itu menggunakan pasir atau debu, tetapi pasirnya itu tidak boleh pasir yang bercampur dengan hal-hal yang lain. Misalnya pasir yang bercampur dengan tepung, pasir yang bercampur dengan gula, itu tidak boleh. Yang harus kita gunakan itu adalah pasir yang bersih dan tidak boleh basah. Nah, pasir yang seperti itu kita boleh gunakan dalam bertayamum. Dan bedanya bertayamum dengan wudu, kalau wudu itu pasti menggunakan air kan, tetapi kalau tayamum ini menggunakan pasir dan debu. Dan bagaimana cara bertayamum yang baik dan benar? Berikut ini akan tampil video bagaimana cara bertayamum yang baik dan benar. Tetapi sebelumnya di sini saya akan memberitahu dulu atau membacakan bagaimana niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum istibahati sholati fardhalillahi ta'ala, yang artinya aku berniat melakukan tayamum agar dapat melaksanakan sholat fardu karena Allah ta'ala. Nah, selanjutnya akan tampil video bagaimana tata cara bertayamum yang baik dan benar. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat selalu kan? Alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar tentang tayamum. Teman-teman, ada yang tahu tidak ya apa itu tayamum? Tayamum adalah bersuci dengan menggunakan debu. Tayamum biasanya dilakukan ketika tidak ada air atau ketika kita sedang sakit dan tidak boleh kena air. Kalau kena air, nanti sakitnya tambah parah. Makanya kita boleh bertayamum. Debu yang digunakan untuk tayamum harus debu yang bersih, tidak boleh debu yang kotor. Cara bertayamum mudah kok teman-teman. Pertama, kita membaca basmalah, bismillah. Lalu, kita tempelkan kedua telapak tangan kita pada debu. Ingat ya, debunya debu yang bersih. Lalu, tangan yang tadi ada debunya kita tiup. Nah, setelah itu, kita usapkan ke seluruh bagian wajah. Dari atas, ke samping, ke depan, kemudian ke bawah. Selanjutnya, kita letakkan kedua telapak tangan kita lagi di atas debu. Tapi di tempat yang berbeda, tidak sama seperti yang tadi. Kemudian, kita tiup lagi. Lalu kita usapkan di punggung tangan sampai ke pergelangan tangan. Tangan kanan terlebih dahulu, kemudian ke tangan sebelah kiri. Nah, sudah. Setelah bertayamum, kita membaca doa seperti doa selesai berwudu. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, begitu teman-teman cara kita bertayamum. Sekarang coba teman-teman praktik tayamum sendiri ya di rumah bareng ayah dan bunda. Alhamdulillah, video kali ini sudah dulu ya teman-teman. Jaga kesehatan selalu, semangat belajarnya di rumah. Mengaji dan sholatnya jangan ditinggalkan ya. Sudah dulu, dadah. Nah, itulah tata cara bertayamum yang baik dan yang benar. Nah, jadi dari sini kita bisa simpulkan ya bahwa
cara atau tata cara menghilangkan hadas kecil itu bisa dengan dua cara, yaitu dengan wudu, seperti kita melakukan wudu ketika kita hendak salat, dan yang kedua dengan bertayamum sesuai dengan tata caranya masing-masing dan harus tertib agar ibadah kita juga sempurna. Nah, kemudian di sini akan dijelaskan apa itu hadas besar dan bagaimana tata cara menghilangkan hadas besar itu. Itu akan disambung oleh rekan saya Mujahida Amir Rahman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara bersuci dari hadas besar. Hadas besar yaitu keadaan seseorang yang tidak suci, maka supaya ia suci, maka harus mandi. Yang termasuk hadas besar diantaranya bersetubuh, menstruasi, nipas, keluarnya mani. Syarat mandi wajib, yang pertama Islam, mumayyiz, menggunakan air mutlak, tidak ada yang menghalangi air ke seluruh anggota tubuh, dan terakhir tidak dalam keadaan haid dan nipas. Adapun tata cara bersuci atau menghilangkan dari hadas besar, yang pertama membersihkan kemaluan, yang kedua berwudu, yang ketiga niatnya yaitu nawaitu khuslali rofil hadasil akbari fardolillahi ta'ala, dan yang terakhir menyiram air ke seluruh bagian tubuh mulai dari yang kanan lalu yang kiri, dan pastikan air mengalir ke lipat-lipatan kulit dan pangkal rambut sehingga badan kita kembali suci. Mandi wajib. Mandi wajib atau junub merupakan kewajiban setiap muslim untuk membersihkan dirinya dari hadas besar. Niat. Nawaitu husla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. 2. Mencuci telapak tangan terlebih dahulu 3 kali. 3. Mencuci kemaluan dengan tangan kiri. 4. Membersihkan tangan kiri setelah membersihkan kemaluan. 5. Berwudu seperti biasa, kecuali kaki kiri. Kaki kiri dicuci setelah mandi. 6. Menyilang-nyilang rambut serta meratakan dan menyiram kepala. 7. Meratakan air ke seluruh tubuh. Delapan. Menyiram air di bahu kanan 3 kali dan bahu kiri 3 kali sampai ke bawah. Selanjutnya, membasuh kedua kaki. Ulangi dengan meratakan seluruh tubuh, kemudian bebas untuk menggunakan wangi-wangian ataupun kaki.